Welcome back in the Anxiety Channel, Art and Games ketujuh di Add-on Showcase. Dan di video kita kali ini, saya bakalan review add-on yang menurut saya keren banget guys ya. Oke, jadi ya seperti yang kita tahu kalau tekstur Minecraft secara show Minecraft and defaultnya itu adalah datar ya. Datar rata, maksudnya kayak gini sih. Jadi blok-blok kayak gini yang apa, ini contohnya quartz brick gini. Ini sebenarnya bisa dibikin kayak 3D gitu cuy ya. 3D gitu, jadi bentuknya tuh datar, enggak apa, maksudnya enggak ada kayak enggak ada efek-efek nimbul gitu cuy ya. Apa maksudnya di sini apa ya, ada garis-garis gitu yang gimana bisa apa mewakili efek timbul gitu, tapi tetap aja datar cuy. Tetap aja datar, enggak ada efek timbul gitu kan. Jadi kan kayak boring gitu cuy ya. Kayak boring gitu ya. Kan tekstur kalau cuma datar gini kan boring banget gitu cuy ya. Enggak ada efek timbul gitu yang kita kayak lebih keren gitu cuy ya. Oke, jadi pernyataan saya itu pastikan kalau saya menggunakan apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, dari pernyataan saya itu pastikan tahu lah saya mau nge-review itu apa. Dan seperti biasa, saya gak bakal ngasih tau kalian pinnya apa. Namun saya bakal ngasih tau kalian angka terakhirnya aja, yaitu adalah 5. Oke, kita masuk langsung. Dan berarti saya mau minta maaf lagi. Ya, sebelumnya saya udah minta maaf sebelumnya kalau saya gak bisa upload minggu kemarin ya. Kemarin sama pas hari libur itu sih ya, pas tanggal merah, pas imlek itu kan tanggal merah tuh ya. Kan itu harusnya saya upload itu, cuma saya nggak bisa. Jadi mohon maaf sih ya, meskipun sudah. Jadi kayak saya minta maaf sekali lagi ya, meskipun saya waktu itu udah ngasih tahu sih ya. Oke, kita ambilnya langsung di sini ada blok-bloknya. Cuma ini tampilannya agak aneh sih ya, benar. Previewnya ini agak aneh beneran. Menurut saya ini previewnya ini agak aneh, ntar ya. Jadi ini blok 3D-nya, cuma ini previewnya agak aneh loh beneran. Previewnya ini agak aneh karena dia kayak apa ya, kayak blok 2D gitu loh. Agak aneh mah previewnya, nggak bisa dibikin 3D gitu ya. Mungkin ya kita maklumin saja karena namanya add-on cuy ya. Ini namanya add-on doang, jadi ya mungkin kayaknya sih emang nggak bisa sih kayaknya dibikin 3D gitu. Padahal sih kalau bisa sih kayaknya keren sih kalau misalnya bisa dibikin previewnya tuh 3D nggak 2D kayak gini kan, agak aneh gitu ya. Oke, kita coba taruh dan bisa lihat nih. Wow, sekarang nih jadi kelihatan kayak 3D ya, benar-benar kayak timbul itu ya. Kan ini ya maksudnya, jadi kelihatan kayak keren banget dari kelihatan sih ya, bisa kelihatan keren. Coba bandingin sama yang aslinya, coba bandingin sama yang aslinya, ini benar-benar yang tekstur yang itu kayak lebih keren lah tuh. Dia kelihatan kayak timbul kok ini, kayak bisa kalian bandingin aja di sini tekstur yang apa yang aslinya gitu yang 2D kayak gini sama yang 3D, benar-benar kelihatan keren banget juga sih. Ini juga bisa kalian tumpuk juga, benar-benar ini benar keren banget sih beneran. Tekstur yang 3D kayak gini kelihatannya kayak lebih keren aja gitu loh. Kelihatan kayak ada efek timbulnya gitu ya kan. Gak kayak yang aslinya gitu. Bener-bener mantap juga beneran. Ini juga ada kayu lain di sini. Sebenarnya sih masih banyak pun cuma ini doang, tapi kalian bisa coba aja sendiri karena ya karena sebenarnya semuanya sama aja sih, cuma beda tipe bloknya doang. Sebenarnya semuanya sama aja gitu. Dan kalau misalnya ini bener-bener keren banget itu. Bentuk 3D-nya itu benar-benar ini keren banget dan cuy, benar. Ini keren banget ya, kayak apa ada efek timbulnya gitu, benar-benar timbul di kelihatan lebih keren aja gitu. Ini juga ada buat batu bata cuy ya. Batu bata juga di sini. Oke, mantap ya. Kelihatan apa ya? Benar-benar kelihatan timbul lihat ya. Habis lihat di sini. Benar-benar kayak apa? Keren banget lagi tuh daripada yang aslinya. Terus juga ini juga ada slab, ya, ada slab-nya di sini. Slab-nya terus ada cobblestone, ini cobblestone. Mantap benar. Mantap. Cuma di sini ada sedikit kayak ngebug gitu ya di sini ya. Teksturnya bisa enggak apa-apa. Tapi ini benar keren banget juga kan. Keren banget kayak timbul banget ya. Oke, kayak timbul gitu, kita coba awesome break di sini juga. Mantap ya. Saya kayak jadi bisa merasakannya gitu loh, beneran. Karena teksturnya ini 3D kayak gini, saya kayak bisa merasakannya, bisa merasakan bloknya. Kalau teksturnya 3D kayak gini, saya jadi kayak bisa merasakan bloknya dari sini. Meskipun saya enggak bisa merasakan ya karena ini cuma video game ya. Oke, ini juga tekstur, coba di sini ya. Oke, mantap ya. Cuma di sini kalau slab-nya, kalau slab yang asli ya. Kalau slab yang asli kan kayak gini nih. Kalau slab yang asli kan kalau misalnya kalian tumpuk kayak gini, ya kalau misalnya kalian tumpuk kayak gini kan ya, dia bakal jadi blok kan. Cuma di sini kalau yang di sini itu enggak ya. Jadi kalau kalian coba tumpuk kayak gini bakal di apa ya? Jadi kayak gini lah nih. Jadi kayak gini nih, kayak gini kan. Jadi agak aneh gitu. Tapi enggak apa-apa lah. Lagi upload sekali lagi. Namanya juga add-on ya, masih banyak kurang. Dan seperti kalian tahu kalau add-on di Minecraft Bedrock itu masih belum sebagus mod di Java ya, masih belum sebagus mod di Java.
Tapi nggak apa-apa sih ya. Apa dengan adanya addon kayak gini juga udah lumayan bagus sih, benar udah lumayan bagus juga di sini. Ada blok 3D kayak gini nih kelihatan. Ya bisa membuat tembok rumah kalian atau lantai mungkin atau rumah kalian, tapi kalau lantai sih mending jangan deh ya. Soalnya apa ya, malah aneh sih kalau lantai mah dikasih kayak gini, malah aneh bener coy. Lantai kalau dikasih kayak ginian malah aneh coy beneran. Oke okay, oke okay, ngelag dong. Aduh oke okay. Ngelag dong oke okay, ngelag. Oke, kita lanjut lagi. Jadi mau apa di HP saya gak nge-lag di kita di HP saja ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, kalau misalnya ini lebih cocoknya sih buat tembok sih ya. Lebih cocoknya sih buat tembok gitu kan. Kayak tembok rumah kalian kayak gini misalnya. Kayak misalnya tembok rumah kalian tuh pakai brick gitu. Ada gak sih? Bentar. Coba kalian komentar. Coba kalian jawab kalau komentar. Ada gak sih kalian yang pakai pakai brick ini buat tembok rumah? Ya mungkin aja sih ada, tapi soalnya ya bener deh, meskipun katanya magan ya, tapi beneran bagus ya, beneran brick ini juga bagus loh, kalau buat tembok rumah juga lumayan bagus ya. Cuma saya sendiri sih jarang pakai. Saya sendiri biasanya kalau buat rumah itu biasanya pakai plank ya, pakai oak plank atau pakai plank atau nggak pakai cobblestone sih ya, atau nggak pakai quartz kayak gini. Jarang banget saya pakai brick ini buat tembok rumah, jarang banget beneran ya, kayak gini jadi kelihatan nggak keren. Cuma kalau brick ini kayak kurang timbul ya, kayak kurang kelihatan timbul gitu. Coba mungkin plank, kita coba plank ya. Kalau plank, nah kalau plank ini kelihatan banget kan timbulnya, kelihatan banget. Kalau dari sini emang nggak terlalu kelihatan sih cuy, tapi kalau dari pada dari samping bisa kelihatan ketimbulnya ya. Dia benar-benar keren banget beneran cuy. Menurut saya ini kalau buat lantai kayaknya sih kurang cocok cuy beneran, karena kan dia akan ada efek-efek timbul gini gitu cuy. Ya ibaratnya kalau misalnya kalian punya rumah terus apa lantainya tuh yang nggak rata gitu loh, lantainya nggak rata ya pasti nggak enak lah buat diinjeknya gitu loh, pasti nggak enak ya. Makanya saran saya sebaiknya kalau misalkan pengen pakai 3D block ini, sebaiknya kan pakai buat tembok, jangan pakai buat lantai, karena ya karena agak apa ya, ya emang kalian nggak bisa ngerasain di Minecraft ini, di kalau kalian emang nggak ngerasain di Minecraft, nggak bisa ngerasain apa gak enaknya nginjek lantai yang apa yang nggak rata gitu. Tapi kan malah katanya aneh gitu sih ya, kalau lantai rata tuh katanya malah aneh beneran, malah aneh katanya kalau lantai itu nggak rata gitu. Makanya menurut saya ini lebih cocok sih buat di tembok sih menurut saya ya. Dan apakah cuma ini doang bloknya? Enggak cuy. Saya tunjuknya sih masih banyak sebenarnya bloknya, ini ada semua jenis kayu. Di sini ada semua jenis kayu kecuali kayu warp sama crimson itu enggak ada. Terus ada ini ada chels apa sih bacanya, chels stone brick, sama ada clay stone brick, terus ada mossy stone brick, ada stone brick sama stone brick slab. Dan kenapa yang dari review cuma ini doang? Kenapa? Karena semuanya sama aja cuy beneran. Karena enggak ada fungsi khusus, kayak misalnya stone brick itu kayak bisa buat apa gitu, maksudnya bisa apa ya, contohnya tuh kayak ya intinya gitu, ini semuanya sama aja lah, semua itu sama aja, nggak ada yang beda, semua fungsinya sama. Makanya saya review cuma ini doang gitu sih, yang saya review cuma ini doang gitu sih ya. Dan ya semoga saja nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi ya, bisa banyak lagi, contohnya mungkin por-por gini, kayak por-por kayaknya kan keren sih kalau misalnya dibikin bentuk 3D gitu, atau enggak mungkin prismarin juga keren sih kayaknya, atau mungkin ini apa raw iron kayaknya bagus juga sih kayaknya kalau misalnya dibikin bentuk 3D-nya gitu ya, raw block gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video kita kali ya. Oke, jadi dia review block 3D di Minecraft ya. Menurut saya ini keren banget sih kalau misalnya buat hiasan di tembok ya, buat hiasan tembok untuk mempercantik tembok kalian, tembok rumah kalian biar kelihatan keren gitu ya. Daripada apa cuma kayak gini doang, cuma kayak apa yang kayak di belakang saya ini, temboknya bener-bener kayak cuma datar gini doang gitu loh, gak ada efek-efek 3D gitu kan, agak kurang bagus gitu sih ya. Oke, mungkin cukup sini video kita, kan jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di @arkanitik.k. Dan juga guys, jangan lupa lagi. Oke, dan sampai jumpa di Add On Showcase selanjutnya. Bye-bye.